Maria Saloka terciduk memberikan komentar atas film terbaru Amanda Manopo yang berjudul Kupu-kupu Kertas. Mulanya, trailer film bertema G3 PKI itu diunggah oleh sang sutradara Emil Heradi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam tayangnya singkat tersebut, Amanda Manopo dipasangkan dengan Kiko Kurniawan sebagai kekasih rupanya. Postingan tersebut mendapat tanggapan dari Arya Saloka. Pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta itu terlihat memberikan dukungan atas film yang dibintangi oleh Amanda Manopo. Melalui kolom komentar, Arya Saloka menulis kalimat pujian. Ngeri lo, tulis Arya Saloka. Namun, tak diketahui pasti apakah komentar tersebut lebih ditujukan untuk Emil Haradi atau secara terselubung memuji akting Amanda Manopo di film itu. Komentar Arya Saloka langsung menuai atensi publik. Tak sedikit warganet yang heboh dan meminta Arya Saloka untuk beradu akting kembali dengan Amanda Manopo. Ditunggu proyek barengnya lagi sama Amanda ya Mas Arya, tulis akun 2LL. Keren banget, ayo bang bikin proyek bareng Arya dan Manda, dijamin bakal sukses, komentar @ty. Dikomentarin sama Mas Al, jangan lupa nonton ya Mas, ada Manda, tambahnya. Lucu banget ini netizen nih. Halo Amaran Armanda Lovers, kita tunggu kabar terbaru selanjutnya. Thank you for the next video. Enjoy. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.